Yang bawa mak cendol yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya pertamanya jika boleh saya ucap sepatah dua kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun sama-sama kita membuat satu keputusan yang kita lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pekalan Baru demi kepentingan rakyat. Saya terima dengan penuh redha dan saya fikir dalam waktu kita menghadapi keadaan yang tidak menentu, keadaan ekonomi, masalah pekerjaan di kalangan rakyat dan sebagainya, masalah politik ini tidak perlu kita panjang-panjangkan. Saya selaku Menteri Besar buat masa ini ingin memberi satu komitmen untuk memastikan transisi kepada kerajaan yang baru akan dibuat dengan penuh berhemah demi kepentingan rakyat. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Saya ingin mengucap terima kasih kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. I miss you guys sometimes actually, seriously. Begitu juga saya ucap jutaan terima kasih kepada rakan-rakan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sekarang yang saya kira telah menyediakan sebenarnya hari ini untuk kita adakan satu belanjawan yang saya kira amat baik. Kalau boleh Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyebut agar di membawa ke hadapan, saya harap kerajaan akan memastikan apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan untuk membawa legasi diri sendiri. Saya harap usaha-usaha yang dibuat daripada Kerajaan Pakatan Harapan untuk menubuhkan Institut Wanita, Sekretariat Wanita yang disambung oleh Yang Berhormat daripada Kampung Gajah yang akan direalisasikan bermula pada tahun depan. Kita sama-sama bagi sokongan, ini amat penting untuk golongan wanita. Kita perlu mengkhususkan semua agensi dan juga syarikat-syarikat GLC agar tidak melakukan kerja-kerja secara redundant. Kita perlu memastikan semua pegawai kerajaan lebih cekap melakukan satu-satu tindakan dan tidak menunggu untuk mengadakan mesyuarat untuk kita adakan sesuatu keputusan. Jika sesuatu perkara itu perlu dilakukan segera, saya harap kita ambil peluang dengan apa namanya teknologi komunikasi yang ada pada hari ini untuk kita berhubung di antara jabatan untuk memastikan satu-satu projek ataupun tanggungjawab yang perlu kita sampaikan kepada rakyat itu dapat kita lakukan dengan segera. Saya sebagai seorang menteri besar yang daripada sejak pilihan raya umum yang lalu, seorang yang bersendirian tetapi ditakdirkan oleh Allah SWT diangkat menjadi menteri besar, saya berpandangan penggal ini adalah penggal terbaik untuk kita memperbetulkan yang tak betul dan memperbaiki yang baik. Jadi saya kira di masa yang akan datang ini dengan kepimpinan kerajaan baru, insyaAllah kita akan sama-sama pastikan yang perkara yang baik itu diperbaiki dan yang tak betul itu diperbetulkan. Saya ucap terima kasih. I feel it's a great honor to serve our beloved state dengan izin dan juga patik menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan di atas kesempatan patik untuk menabur bakti kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Maha Berhormat daripada Cendoyang yang memberikan ucapan. Saya rasa kita selaku ahli-ahli dewan Yang Berhormat, walau apapun jalur politik kita, kita sebagaimana kita patut beri penghargaan kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar kita semua dengan cara yang yang selalunya, yang lazimnya diadakan dewan. Jadi saya mohon kepada ahli-ahli Yang Berhormat semua untuk kita sama-sama memberikan tepukan kepada Yang Berhormat daripada Cendoyang.